Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur ke hadratillah subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan kurnianya dapat kita menyambung kembali kuliah kitab Muhimah Surah Puak Tuyu ini yang tertangguh dengan kedatangan Ramadan dan 13 ke belak sebelah dan adalah Nabi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adakah tiada kamu malu dan tiada kamu cemburu dengan memberi akan seorang kamu akan isterinya, keluar ia antara segala lelaki padahal memandang ia isteri atau anak perempuan kamu kepada mereka itu segala laki-laki, dan memandang lelaki itu kepadanya kepada isteri kamu. Ni sama-sama dah baca. Yang ini hendaklah kita faham bahawasanya kehidupan kita ni tidak terlepas daripada hukum syarak. Sama ada ketika kita di rumah, di luar rumah, di sekolah, di pejabat, di mana-mana. Sekarang itu dikatakan Islam ini agama yang syumul, yang lengkap, yang ada serba-serbi. Maka di antaranya hukum tentang hijab ataupun tentang mukhalatah yang sangat dititik beratkan oleh ulama-ulama istimewa pada zaman mutaakhirin ini. Nah, iaitu kita tak boleh membiarkan anak isteri kita yang perempuan keluar sebagaimana anak kita atau saudara mara kita yang laki-laki, tak sama. Jangan fikir sama. Hak kata sama ni barat yang kafir, yang tak ada kena-mengena dengan Islam. Jangan kata anak perempuan keluar sama dengan anak laki-laki keluar. Tak boleh. Dia ada hukum. Di antara hukumnya, hendaklah kita pastikan aurat mereka itu terjaga. Yang kedua, walaupun aurat telah dijaga, pastikan tidak berlaku mukhalatah, iaitu percampuran yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka dua perkara ini tidak lagi diambil peduli oleh umat Islam zaman moden ni, zaman hadari ni. Payah nak sebut. Banyak lagi benda lain yang cedera, tapi nak kabar dua ni. Yang pertama, tak menutup aurat. Yang kedua, percampuran laki-laki dan perempuan tanpa batas. Batas gua ni, batas padi. Dan tidak ikut lunas Islam. Maka kalau kita biarkan dua perkara ni berlaku, maka kita ni muka tak malu. Kerana hadis ni kata, ala tastahyu, adakah kamu muka tak malu? Mudah rasa malu, tak rasa aib, tak rasa benda pun. Isteri kamu nampak bersama-sama dengan jantan-jantan di tengah jalan, walaupun bukan dating, tapi orang nak tengok ke atas ke bawah boleh belaka, nak tengok ke side mirror boleh, bini kita nak tengok ke bawah boleh, ke tepi boleh, ke depan boleh, tanpa ada keperluan yang mustahak pada syarak ataupun hajat yang perlu. Maknanya lenim budak-budak perempuan, isteri-isteri orang bebas dilepas ke mana saja. Ini salah, ini bukan Islam, ini sesat, nampak. Tapi ini yang orang umat Islam perjuangkan, iaitu dipanggil arus kemodenan. Nampak? Datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta matanya,
Hati jelek, mata buta. Dan ada dua orang perempuan di rumah Nabi. Nabi hambat dua orang perempuan ni suruh masuk dapur. Nampak? Kata perempuan ni, dia tak nampak kami, dia buta. Memang dia tak nampak, tapi mu nampak dia. Leni bukan orang buta dengan jalan. Nak celek belaka, dahlah dalam keadaan bebas. Pakaian yang tidak ada sakatan sedikit pun. Ha? Maknanya sesak dah umat ni. Tu sahabat buta padahal tak apa dah lah. Depan Nabi takkan nak buat maksiat, takkan nak puan nak raba sahabat Nabi yang buta. Tak berlaku dah. Tapi nak memberi pesanan kepada umat bahawasanya jangan buat lebih kurang tentang bab hijab ni. Nah. Acur bobih ada ni. Nah. Ya, tengok tengah jalan tu ada belaka ke puan. Dulu ada zaman sahabat gini, salafus soleh lopang merata rawa. Ada? Ada. Tak sah zaman salafus soleh eh. Apa? Zaman almarhum Cik Kaleh dah. Orang kata zaman belum jepung itu. Tak ada ke puan. Faham? Duduk rumah gitu eh. Main kelubung dengan kelatonnya tak kepala buah itu. Takut orang tengok. Nah, kalau pergi ambil ubi store, berlari macam ke kaki. Cuk-cuk-cuk-cuk. Lali ubi, burun bawah. Takut orang tengok. Nah. Lening hacul buah bi. Kat mana ada orang pun? Ada belaka. Di simpang-simpang jalan, traffic light, berderu. Dia tengok. Tengah garik. Kalau tengok tengah tengah waktu yang munasabah, tengah garik. Nah. Belodok puang. Bini orang tak bini orang, rata rawa kali. Kalau dalam perjalanan nak pergi tempat yang harus pada syarat tu, bak lainnya. Orang pasti duduk dengan terawa ni. Dalam kedah, luar kedah. Nak? Orang tengah bang, budak puang. Beriak cok. Tak ni lambat tak ni? Sakok dia. Tak sakok, tunggu kat JPJ je jadi bersusung-susung kereta. Mari daripada turun bukit, grandma tu tak boleh nak masuk kot JPJ tu. Berbolak walk kali kereta. Kita ingat naik jambatan nak ramai tak street. Street maknanya pergi Surajaya dengan Maiding. Potong saya kereta tengok dia apa pakai telekong. Tak potong saya tengok dia apa pakai telekong. Ngata rawa kali. Nah. Jadi tak ada hukum ada ni. Tak ada hukum. Dan kalau kita masing-masing tak jaga keluarga kita, masyarakat punah. Dia daripada keluarga dia pergi kepada masyarakat, daripada masyarakat dia pergi kepada negara. Nah. Tak ada malu dah. Dulu dia buat konsert nyanyi joget dalam TV tu, dia buat budak-budak muda mak-mak rempik nak dengan minah skuter beruk, dia buat depan tu hak tukar lambar tangan ada 50 ekor depan dia wi 50 yar seorang ataupun dia wi reload prepaid 30 yar duduk depan tu sorok ah penonton suku benar. Leni dia panggil puak-puak muslimat pula, tengok dalam TV kalau acara nyanyi puak-puak pakai jibat labuh belaka. Depan penyanyi laki-laki tu, Yasin ada, Angkabu ada belaka. Nah. Depan tu budak puang, pakai tudung labuh, pakai jubah. 50-60 orang di bawah depan, menunjukkan bahawasanya tidak salah muzik seperti ini dalam Islam tu. Ini sekarang ni jarum Yahudi Nasara. Nah. Hari kelima, raya kelima. Nah, tunjuk moci-moci ni hak umur 60, 55, 56 ke atas lah. Hak jenis dipanggil naik atas petah. Nak ada seorang pala haliang dia panggil naik atas petah. Kalau muda-muda dia panggil, dia panggil hak jenis dak beli pek tu. Faham? Faham tau? Jenis hak dak pakai model tu. 60, 65. Naik buat benda, naik joget dengan pasangan laki-laki. Hak laki-laki pula ayah haji belaka panggil. Faham? Perkenal dak kerja tengok. Ayah haji ni naik seorang umur 60, hak ni 59 naik. Panggil makcik tua sangat naik. Ha, joget. Dah lama dalam 2 minit, 3 minit lah. Joget musi ketang kali. Macam beruk tua. Nah, tak ada malu sikit. Kalau dulu keluarga dia tu, ambak dia memang ambak pulayu. Memalukan keluarga 7 lapis keturunan malu dengan perbuatan kamu muncul dalam televisyen berjoget dengan laki-laki mana pula tahu. Ni ada hak. Ni orang bangga. Oh, power tu aku semalam. Oh.
Pasal apa? Pasal kita ni tak tahu ke benda habis. Tak tahu benda. Nah, tak ada maruah, tak ada muruah, tak ada. Dan ni Allah atas tanya muka tak malu. Rata rawa kali kat tina. Nah, bukan kata tak boleh keluar, bukan kata tak boleh kerja. Yang bebas hangat ni. Nah. Tengok ah kat orang main. Pasal minggu padang lapuang eh. Kita tak nak beli dah. Nah, padang dia. Tengok mana-mana pasal minggu, pasal hari, pasal malam lapuang aman beli. Orang lelaki tak aman beli. Dia banyak melihat-lihat aje. Nah. Nak beli hak kita nak beli. Duk tengok tak jago, tengok tak dia. Man. Orang rumah kirim beli pen baju, beli sikap. Ini habis kepala. Nah. Jadi maknanya macam gerak putih lah gerak puang. Rata awal kali. Oh, putih tak ada sakatang. Nampak? Bila dia umur 18, bebas. Boleh berzina dengan siapa saja yang dia nak. Umur 17, salah. 18, beres. Kita dah dalam 18. Dekatang dua, gendong jatang mana? Nampak? Jatang bagi ambil. Hak tina dekatang dua, cik, macam Belanda kacung. Buah tak rezek. Motosikal mari ambil. Walaupun ada lah kampung tu. Orang kampung tu nak kata benda tengok belaka. Kalau dulu, ha, katak acur. Motosikal. Ni kau nak ambil, bagi ambil. Banyak gila kampung. Nah. Berat nan ni bukan kata pak tuju ni. Abi kata rawa. Nampak? Ha, ladang dak ladang abi masuk abi. Jengkreng abi. Faham? Rosak muda-muda tak ikut syariat, mereka ni lah golongan yang akan jadi pelapis. Dah pelapis jengkreng dah. Nampak tak ada apa-apa. Nak kita ada benda dah tua ni tunggu masa. Nak tunggu masa. Lah bola kotak, wasak-wasak lagi padang. Gitulah. Ha, golongan muda ni tak tahu benda yang akidah, tak tahu benda hukum halal haram tahu. Sekarang ni telah diterima bahawasanya boleh budak-budak keluar malam, budak penumpang. Orang tak arah ni. Dulu tak boleh. Nah, ni orang terima dah. Dan orang terima dah ni maknanya boleh dia berkawan dengan kawan laki-laki asalkan janganlah balik lewat sangat. Ha ni terima dah ni. Padahal benda ni haram, kena laknat. Mal'unun. Kena laknat. Mana-mana ayah yang membenarkan anak perempuannya keluar daripada rumah, mendedahkan aurat, jadi fasik, automatik, bukan manual. Walaupun atas nama sukang, sukang Allah Rabbi. Sukang dah berlari 100 meter. Nampak? 100 meter berlari main sukang, wakil state negeri, bukan wakil Pak Tuyu. Wakil Terengganu, bila wakil Terengganu takkan berlari pakai baju kurung. Pakai luar cek eh. Ada tulis Terengganu sini. So tulis Terengganu. Ha. Ha. Berlari 100 meter kau puang. Seluar cek akan. Nak. Kau bangga ayah boleh pingat mah. Bangga. Bangga apa mu boleh nama pasek, bapak pasek. Nampak? Pasal apa? Anak dia mendedahkan aurat berlari depan orang ramai. Ditonton oleh ribuan, puluhan ribu mata dalam stadium. Ambil gambar pula anak dia buang seluar depan orang ramai. Benda ni tak berlaku zaman dulu. Inilah bida'ah dalalah. Faham? Bukan berzanji bida'ah dalalah. Hak ni bida'ah dalalah. Faham? Hak sesat. Peraturan sukan negara mewajibkan pakaian yang sedemikian rupa. Dia ada akta dia. Nah, peraturan Quran dan hadis wajib melindungi perempuan itu daripada dilihat warna kulitnya oleh orang laki-laki. Hak mana dia ikut? Peraturan sukan ke peraturan Quran hadis? Peraturan sukan. Nampak? Allah kata pakai jibat, Nabi kata kena tudung habis aurat. Nah, dah ikut. Dah ai sokang wajib pakai gini. Ini pakai gitu. Jadi mati gitu lah. Wa ma kiblatuka MSN kiblati. Majlis sukan negara. Ha. Laki boleh pergi atas bini, berlatih, berlari. Mendedahkan aurat, laki pergi atas pagi-pagi, petang-petang dia ambil. Tadi tak kabur.
Lepas tu? Eh? Muka apa? Saat ni dah kapur. Jadi awak tulis. Eh, awak memang sepandang. Ha. Kita tanya dia. Hak mana, sir? Ketahuilah oleh musuhnya hukum kepada perempuan yang bantahan ini tiada ikut ajaran suami dan taat itu, iaitu daripada dosa yang besar, lagi akan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab itulah yang memasukkan ke dalam neraka. Ha. Jadi kenalah kita tahu bahawasanya perempuan yang tak taat ke suami sebabnya bagi dapat masuk dalam neraka. Kerana tak taat ke suami itu dosa besar. Kalau kita nak jadi isteri orang, wajiblah kita ikut syarat-syaratnya. Kalau kita nak jadi isteri orang, dua perkara kita kena taat, Allah dan Rasul. Kalau kita nak jadi isteri orang, yang tiga tambah, taat kepada suami. Lebih daripada ibu bapa kita sendiri. Ha, tu. Ni tengok orang belaki, nak belaki tak tahu benda hukum. Ha, ha, ni nak ajar ni hukum belaki, hukum, hukum bini kan bolak riak ni. Ni orang puan tu kena ada kat dia tanya dalam email dia atas. Dia kata, apa kata kau orang puan? Mereka orang lelaki bila? Kenapa? Khabar dah kan kitab muhimah ni depan orang puan dulu kena. Orang lelaki kat kiri lah. Tambah khabar. Ha, dia belakang. Orang lelaki pulak kena. Faham? Ha, dia gitu. Neh? Ha. Bukan bakal tengok orang pipi tangan lelaki. Nak lelaki tak mak. Hmm. Dia ada hukum hakang dia. Nah. Dia lebih besar daripada bawa kereta. Nak bawa kereta, bawa lori orang ngaji kitab. Nah, ada kitab. Dia panggil kitab JPJ. Tu, ada gambar rimah lah kau depan. Dia kabuah hukum hakang. Nampak? Ah, line dua haram potong. Hukum tu. Line kuning haram parking. Hijau wajib jalan. Kuning makruh. Merah haram. Biru tak ada. Ha. Dah hukum tu maknanya dah mu nak naik atas jalan raya, mu ngaji dulu ni syariat JPJ, undang-undang jalan raya. Tu tak? Dah orang ngaji tak? Orang nak ambil lesen. Orang ngaji ya. Bukan kata tu buat dengan ujian komputer sanggup. Biarlah pasal nak bawa kereta. Ujian komputer kena hadir. Biar tak anda tak ajib, tak ajib pegang komputer. Mau tu tak ajib pegang. Tiku mampu hati yang tahu. Mau tak ajib pegang. Siapa huyuh ayam sekali kesa nak boleh nak tekan. Tak apa, tak apa dah. Nak pulak, lisang pulak. Nak. Maknanya, nak dapatnya kebaikan, nak sanggup belajar di mana. Dah apa nak berumah tangga tak belajar. Dia lebih besar daripada bawa kereta tengah jalan aja. Nah, dia ada aksiden, ada gini, ada gitu, macam-macam hal dia. Nah. Jadi bila kita jadi isteri orang, wajib kena taat kepada suami. Taat selama mana? Selama mana suami suruh, tak suruh perkara haram. Kalau suruh perkara haram, haram ikut. Nak tahu benda apa haram, kena ngaji. Kalau kita tak tahu pula benda apa haram, kita tahu taat saja. Hak haram pun kita ikut juga. Suami suruh buat benda haram, ikut juga. Dia tu umur buat ikut dah. Wajib taat ke suami kan? Tahu dah. Ha, ni masalah. Suami suruh pakai baju lengan sekerat, lengan pendek, t-shirt. Nah, pasal ada sukan nikah petang ni. Jangan ikut. Kalau kita ikut, berdosa kita, laki bini. Isteri dosa kerana taat ke suami, suami dosa kerana suruh buat barang mungkar. Ha, tu. Suami kata malam ni makan malam sekali dengan esko sawakan tudung. Ha. Nampak? Pasal apa bini esko tak pakai belaka kat gigi jadi nampak pelekang pula. Ha, tak apa abang. Jangan. Jangan ikut. Kenapa? La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Haram kita taat kepada suruhan makhluk dalam perkara yang membawa derhaka kepada Allah Ta'ala. Sebab tu kita nak banyak ilmu pengetahuan. Nah, belajar sama. Belajar tak rugi. Gaji tak ada. Ngaji tak ada gaji. Nampak? Gaji akhirat. Dunia, ngaji ilmu dunia boleh gaji. Nampak? Ha. Akhirat lah boleh. Neh. Ha. Kita ada elang, mari ramai-ramai ada elang. Allah Ta'ala tulis.
Nampak? Falahum ajruhum inda rabbihim, maka sabit bagi mereka itu, elaung mereka itu di sisi Tuhan mereka itu. Bukan ada dengan JKK tu, di sisi Allah. Kita akan dapat bayarannya nanti, yakin dah. Nah. Cuma kadang-kadang kita dapat elaung segera dia panggil. Dia makan. Nah, pulut lepa. Kena hari utung nasi kek, nasi minyok. Faham? Tapi bukan kita nak cari benda tu. Nah. Belajar dah ugi sikit belajar. Nah, dah ugi. Semua persuruhan suami yang tak haram wajib taat. Tak kira orang perempuan di mana-mana pun. Orang perempuan yang duduk di Saudi, di Kuwait, di Qatar, di Syria, di Morocco, di England, Kanada, South Africa, nampak? Kubal Mek, tak kira dia orang-orang ni. Wajib taat kepada suami. Nampak? Lebih daripada taatkan ibu bapa. Faham? Suami nombor satu. Dari bapa guna pula wajib kena hormat. Bukan kata suami hormat taat suami siapa tak hormat ibu bapa tak. Faham? Enggak puang. Maknanya kalau dia kata tak mau balik raya tahun ni. Tak dia kata apa ke puang? Nak. Nak balik rumah mak awak. Saya sibuk sikit. Neh, saya balik ah. Nah, tak lepas dah alik dah. Tengok muka dia ke mana. Muka dia jadi ke mana. Eh, di, kau comel ke kau uduh? Kau uduh. Tengok. Memang tak puas hati. Ditunjuk di riak muka. Rapuan ni dia tak setuju, di muka dia berubah. Dia atas muka bumi Tuhan buat pelik. Muka hok boleh buat menceritakan rasa hati dua jenis je. Muka orang muka beruk. Faham? Muka lembu sama eh. Anak dia lembu, kita ambil semelih. Muka sama eh muka lembu mak dia. Tak, tak ada muka duka cita. Tak ada muka lembu. Nak? Muka kuda sama eh. Nak, kuda baru tengah kena langgar sama eh muka. Kuda baru lepas makan sama eh muka. Tapi muka beruk macam muka orang. Boleh senyum, boleh sedih. Muka perah, muka tak boleh buat isyak. Macam-macam dia boleh buat. Faham? Orang puan itu kok. Kalau dia kata nak buat satu-satu benda, kita kata dah sawat lah. Tengok muka dia. Kita tengok muka. Berkelebek ni. Faham tak? Muka hak camel jadi uduh dah. Kalau muka hak uduh dah asal, nampak kau uduh lagi. Nah, jangan buat muka gitu. Walaupun kita tak setuju apa pun kepada suami kita, muka jangan buat masang. Melainkan 7 hari seminggu. Ulama' benar. 7 hari seminggu. Hari-hari uzur. Hari uzur ni memang dibenarkan muka masang. Jikalau kepasang. Panah apa? Dia masalah haid, dia ada berkait dengan perubahan muka seseorang perempuan. Dah, ini dipersetujui oleh ulama'-ulama'. Batu kata ulama' wajib mukanya senyum 23 hari sebulan, 7 hari itu boleh masang. Sebab haid ni dia macam-macam pelik kejadian. Dia akan bersangkut paut dengan keadaan wanita yang mengalami. Ada orang jenis bekok ting haid. 7 hari bekok ting. Ada orang jadi lapar perut makan sama. Ngepuyuk-puyuk ubuh laut dalam tu. Ada orang jenis tak makan, tak minum. Ada orang jenis berahi mamah berah. Macam-macam pesing. Nah, ada orang jenis muka jadi catung. Nah, dia berkait. Tu kita syarat pun terima. Dia boleh lah. Glebek muka. Tak. Tu uzur tu. Nampak? Haji kalau kita tahan, kita kena tahan di roadblock tengah jalan pulih. Nak JPJ hok puang kan. Kalau tengok muka pak lebek nyeng uzur tu. Di hari dak apa sihat. Dak apa. Hari lain wajib kena senyum di hadapan suami walaupun kita tak setuju dengan keputusan suami buat. Pasal tahun lepas dak balik dah mak-mak, tahun ni suami kata tak mau balik pula, kita kena senyum. Nampak? Kalau kita nak masang boleh, suami pergi kerja. Kita masang boleh belebek, tak ada masalah. Nah, ni dok. Kita dah setuju. Lambat aku ni lipat. Oh, apa ni tarik mucung. Neh. Tak boleh. Dia ingat ke tak ada dosa. Neh. Dia watak muka kita ni menggambarkan perasaan kita. Kalau nak marah, jangan awak muka nak marah. Nak marah boleh. Allah terima. Kerana kita ni ada sifat marah. Bukan malaikat.
Nah, tetapi janganlah tunjukkan pada muka sehingga menyakitkan hati suami. Oh berat lah gitu ustaz, oh memang. Oh padang gitu kena senyum sama, oh memang. Nah, kalau tak setuju, jangan nikah. Setuju, nikah. Dari kata, kalau anda hita tak boleh, dia hukum syarak. Nah, dan sebab itulah masuk ke dalam neraka. Masuk dalam neraka ni, neraka ke suami. Satu hari Nabi Muhammad SAW pada malam Isra Mikraj, dia tanya Jibril, "Bapa ramai sangat umat aku yang perempuan masuk dalam neraka?" Nabi kata, "Fara'aitu finnar aksara ahliha an-nisa." Maka aku lihat di dalam api neraka yang banyaknya aksaru ahliha an-nisa, iaitu yang ramai penduduk neraka ni mak kuat perempuan. Maka dia tanya Jibril alaihi salam, "Kenapa yang demikian itu ramai sangat umatku yang perempuan masuk dalam api?" Nah, maka jawab Jibril alaihi salam, "Kerana mereka tidak taat pada Allah, tidak taat pada Rasul." Yang ketiga, "Waqillati ta'atihinna li azwajihinna." Hak ni hak jelas. Dan kerana sedikit mereka itu taat kepada suami-suami mereka itu. Tak taat. Membuat salah tak boleh. Tapi sikap suka derhaka waktu jahat. Buat salah biasa ke puan? Oh, puan ni tak ada tu. Nabi kata dah kan dicipta daripada tulang yang bengkok. Nah. Dia memang bengkok sama. Dia nak kena bini ustaz kena. Kau sedap pusing rampau dia. Faham? Dia memang nak kena. Pasal dia belok. Dia straight tak sama sekali. Kalau kita lock, kau belok. Kalau lawan sangat, patah riak. Faham lagi? Maknanya, kalau dia buat salah, tak pelik. Tapi sikap dia yang tak benar, sikap dia suka lawan suami. Hak tu kena buang. Nah, kalau kau perempuan dia bersikap nak taat kepada suami, dia taat ke suami dia. Dua minggu depan, tak ingat pula. Tak ingat tu buat salah pula. Hak tu tak pelik. Hak ni hari ni memang hari-hari memang menjadi sikap dia dah tak mau ikut perkataan suami. Hak ni jahat. Hak ni bakal masuk neraka. Hak buat salah, ramai orang buat salah. Siapa masa buat salah, ingat pula. Buat salah pula. Ni hak ni memang tak ada tekad nak taat kepada suami. Kira nak lawan. Nak. Kita pun akhirnya malah pakai ikut dia senang. Ramai gitu lah. Pakai ikut terus. Nak. Neh. Pakai ikut senang lah. Jadi telinga tak sakit. Takkan ikut weh. Haa, kata weh. My thing. Ustaz kata pergi. Tak. Balik di rumah pula. Ada pula. Nak pergi goreng. Tak kata pergi beli. Senang pakai ikut gitu. Tapi lelah ha. Hohak, hohak, hohak. Nak, ni balik matilah kereta kita lagi. Dah. Dan yang terlebih bantahan lagi, yang terlebih sangat jahatnya itu perempuan sebab suaminya beristeri yang lain. Ha, tengok ni kau power ni. Kalau suami nikah lain, paling-paling jahat agak puan. Nah, memang tu jengkrang habis. Nah, aku dok rela, dok rebo, dok apalah macam-macam hal. Nah, kita tak mendoakan suami kita nikah ramai. Memang orang tak suruh doa. Faham tak? Kita pun tak ambuh ke puan. Nak? Tapi bila suami kita berkahwin seorang lagi, so susah lah. Jangan siapa jadi berdosa kepada Allah. Nak? Ha, ramai orang perempuan tak ramai. Orang yang setuju. Tapi tak setuju je pendam dalam hati sabar lah. Nak? Ha, gitu. Bukan kita suruh. Tak suruh. Nak? Kita tak suruh suami nikah orang lagi. Tapi dah bila suami kita nikah, sabar lah. Ni lawan pula ke suami. Nak. Jadi tak ada. Tak ada agama jadi. Macam tak ada hukum hakam. Tak ada agama. Tak ada. Jadi macam orang kafir. Nak. Huyuh hayang kali mengarut ngapang kali tubik kot mulut. Nah. Iaitulah dosa yang amat besar dan bala yang amat keras. Maka betapa tidak ada demikian itu. Sungguhnya adalah marahnya itu salah pada barang yang disuruh Allah Ta'ala dan hukum yang demikian
hukum yang didatangkan oleh Nabi SAW, maka tiada adalah yang terlebih jahat daripada perempuan yang demikian, kerana menyuruh Allah Ta'ala Subhanahu Ta'ala bernikah dengan firman-Nya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba', maka bernikah oleh kamu akan barang yang baik pada kamu daripada segala perempuan itu 2, 3 atau 4. Orang puan memang dia janganlah dia minta suami dia kahwin lagi, jarang kita dengar. Nah, tapi kalau hak berlaku dah, janganlah siapa hilang pedoman. Jangan siapa menyebabkan kita dapat masuk neraka peri. Faham tak? Ha. Boleh dosa pagi petang siang malam. Jangan, sabarlah. Hidup kita ni dah lama. Nah, dah lama sebetul je. Nah, dan memanglah sifat orang perempuan ni dia sifat lagu tu. Nah, dia jenis tamak sikit. Nah, yang sebenarnya tak ada. Jangan ikut perasaan. Neh. Bini ramah ni neh sebenarnya diharuskan oleh syarak. Neh. Ha. Nikah seorang ni dipanggil monogami. Monogami. Tak ada stereo. Nah. Ramah ni dipanggil poligami. Nah. Ha. Hak individu masing-masing. Tak ada orang boleh kata mengata. Ada orang yang kata nikah ramah jahat tu. Salah hak tu. Kalau jahat nikah ramah, Rasulullah jahat. Faham? Ada duduk faham gitu dah, jangan kata gitu. Siapa-siapa pun melakukan kesalahan. Bukan orang yang ada lebih pada seorang isteri akan ditanya, orang yang ada seorang isteri pun akan ditanya. Nampak? Bukan orang yang ada dua isteri saja dikira zalim, tapi orang yang ada lebih pada seorang anak pun akan dikira zalim jika tidak menyamai kepada anak-anak. Ha. Kita lupa, kita ingat orang bini dua wajib kena adil bersama dengan dua orang isteri. Dah mu anak 4 orang, mana? Dah nu hak ni mau gi, hak nu budak gi. Hak nu beranak apa 7 ekor tu, kali tak gi tengok beranak. Tak, pasal apa? Pasal sesak, dah niat senang. Nampak? Pucuk kau lupa pergi tunggu. Ha, mudah adil dengan anak-anak akan diadili di hadapan Allah. Ha. Dia ada hukum belaka. Nah. Nasihatlah tak soal nikah ramalah bang. Jadi saya susah hati bini gini, takut dak balik rumah apa semua, takut juga. Ha, kenapa gitu? Nah. Dak jaya juga nikah juga nampak kan? Ni tak apa belum libati cabut pi sanggung-sanggung. Faham? Hak di batu buruk tu dia kita rumah bini muda. Kan? Ha, lalah dak jumpa tuang bakar motosikal. Bini tua bakar. Hak di sendiri nusuklah lokang bini tua. Tu laki balik nusuklah lokang muju nak jerit dengan kereta. Faham? Ha, tengok tu laki masuk rumah tu tong batu. Cok habis naku-naku rumah bini muda. Macam-macam ha. Hak depan hak kesing gocoh bini tua dengan bini muda, cabut bih kain-kain. Nampak security tu kan tengok. Lagi-lagi lawan-lawan. Faham? Ha, ada apa-apa. Serema ni jadi hilang pedoman, hilang pedoman. Nah. Dia gini dalam syurga lagi. Orang paling kopeh sekali hak masuk syurga hak cak ayang, ayang brand. Nabi kata 70 orang boleh bini. Faham? Ha tu cak ayang. Nampak? Ha. Kekuatan dia macam berozah hak tolak balok. Nabi tak kata berozah, Nabi kata 70 ekor kuda. Faham? Kita lah ni kalau kita terik tali dengan kuda, mah tanah kita menang kuda kalau seekor kuda. Allah beri kekuatan 70 ekor kuda kepada seorang laki-laki hak cak ayang, hak komang sekali dalam surga. Nampak? Ha. Hak kelah-kelah muqarrabun pok-pok ni dah sok kira lah selaga lagu mana pok-pok supi, pok-pok hak kuat beramal orang ulama-ulama wali-wali Allah tak tahu tu. Tak. 70 ekor kuda kekuatan. Ha. Tak ada marah sikit pun. Isteri kita di dalam dunia menjadi isteri kita dalam akhirat. 70 bini tu bini baru. Dan kita, kita ketua bini-bini dia panggil. Faham lagi kau puan? Dengar lah ke tidur habis kau? Faham tak? Dah marah tak kata apa pun. Orang puan dalam dunia ni dia akan jadi pemasuri raja. Macam kita tengok kan pemasuri ni kan naik atas singgah sana apa segala benda. Dengar pakar, dengar pakar macam-macam lah alat berlik gelak kali ni. Macam-macam ada atas tubuh ni. Tak? Ha, gitu lah. Lebih molek lagi. Hak gitu tak rok itu. Molek lagi dalam surga. Maknanya bini hak Tuhan beri gundik ni saja 70 orang. Bini kita ni akan menjadi suami isteri kita dia. Tak marah sikit. Panggil pulak ni segala dayang-dayang seru layang laki. Ha gitulah kita nak. Nampak? Ha. Atas dunia ni berkata 70 baru seorang baru tambah segi. Gulung libat ni.
Faham tak? Apa apa kita jadi begitu? Nak? Jadi hilang pedoman, jadi koma sepandang tu. Jangan marah. Dah, orang lelaki suka lah. Mana tapi, jangan baca depan saja. Fankihum ma ta'balakum minan nisa' masna sa wa sulasa wa ruba'. Nak, 2, 3 atau 4. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Nak, jikalau kamu rasa tak boleh nak berlaku adil seorang, sudah. Kena ingat baik. Nak, bahkan ada orang yang seorang saja isteri, suami itu dicampak dalam api neraka. Jaga baik. Ramai orang yang masuk neraka, isteri seorang. Dengan hak isteri lebih pada seorang. Sebab apa? Tak beri nafkah. Ramai tak berlaku kes tak beri nafkah. Nak? Jangan ingat baik-baik. Nak? Kita dah ingat ramai orang maknanya suami hak isteri ramai. Masuk neraka tak? Hak paling ramai masuk neraka isteri seorang. Tak beri nafkah mas kahwin janji nak bayar 2,000, bayar 1,000 je pakai anggur betul gitu. Nak? Melakukan kekasaran yang tidak sepatutnya dalam syarak. Semua dosa mereka. Nak? Tidak mengajar isterinya hukum-hukum agama sampai mengenal Allah, mengenal para rasul. Reti rukun Islam, rukun iman, reti masalah bersuci, masalah halal haram. Ramai mana orang nak ajar isteri dia? Masuk neraka. Nampak? Tak beri nafkah pakai tinggal bodoh. Nak? Mempergunakan kedegak isteri untuk cari makan, dia duduk saja pada orang. Ramai mana gitu? Nak? Macam orang naik motosikal lah. Orang pakai topi keledar tak? Ramai yang pakai topi keledar ke ramai yang pakai serban? Topi keledar. Maknanya kalau 200 orang pakai topi keledar, seorang tak nampak dia pakai serban tak? Maknanya gitu. Nah. Sebab tu lah yang paling ramai yang pecah kepala lenyek di trailer, yang pakai serban ke pakai topi keledar? Faham eh? Tak apa tu? Faham tak apa? Boleh makan? Nampak makni sebab tak ramai. Benda ni bila orang tak ramai kesalahan tak banyak. Bila banyak benda orang buat banyak salah. Nak. Menyuruh pula oleh Nabi SAW akan bernikah dan sabdanya, hai orang-orang yang muda bernikah-nikah, barang yang kuasa pada kamu akan bernikah. Nabi kata, ya ma'syara syabab, hei orang muda-muda, hei orang muda-muda lah, nak nikahlah, bernikah-nikahlah kali kamu, kalau boleh biar umur belasan tahun nikah, tapi biarlah ada ilmu di dada tu. Nak maka hendaklah beristeri, maka sungguhnya bersih itu iaitu memejamkan ia bagi mata dan memeliharakan ia bagi faraknya. Ini hadis Nabi. Wahai orang muda-muda, nikahlah. Tapi orang muda-muda kita tak nikah. Nak apa? Orang tua-tua nikah. Nak? Orang umur 40-50, sanding. 85, sanding lagi. Mana dia? Orang golongan muda tak nikah, main kekoh saja. Nah. Bila bernikah, ada dua penawar. Yang pertama, memejamkan bagi mata. Nabi kata fa innahu abghadu lil basar. Yang kedua ahsanu lil farji, dan lebih menjaga bagi kemaluan. Ini dua perkara rosak akhir zaman. Mata yang melihat, hati mencita, kaki melangkah, tangan menjamah, kemaluan pun melaksanakan. Nampak? Mula-mula mata dulu. Jadi nak jaga mata, nikah. Nikah hebat ni. Saya tak tahan lah ni. Warna duk tengok berapa sangat. Jadi tak tahan. Ustaz, tak tahan nikah. Payah apa? Tak. Dah tu tak ada kerja. Tak ada kerja apa-apanya. Tak ada kena-mena dengan nikah. Dan menikah dia rezeki. Faham lagi? Jangan takut masalah rezeki. Betulkan sikap, niat kita betul, nikah. Rezeki Tuhan jamin. Betul tak? Sami belu tiga lain yang tak ada air, Tuhan jamin rezeki. Betul tak? Sembah tak bekong, berok tak masuk, kenyang menyanda, Allah yang jamin. Dari itu, kalau kita betul sikap,
nak niat kita betul, nak menjaga daripada rosak dan sebagainya, daripada dosa, Tuhan jamin ya rezeki. So imbang. Kita kahwin dengan seorang perempuan, ingat perempuan tu tupang rezeki kita. Alih. Rezeki masing-masing. Kita umur 4 bulan dalam perut mak kita 120 hari datang malaikat. Allah perintah pada malaikat, "Uktub rizqahu." Tulis rezekinya. Rezeki kita ni hak, memang hak kita, tak ada orang boleh rapah. Bini kita tak boleh ambil, anak kita tak boleh ambil, siapa-siapa tak boleh ambil. Nak. Patut kena mengaji dan ni dah dengar yakin. Tu tak? Yakin. Bukan kita tu, dia tupang rezeki kita tak boleh. Malaikat rezeki yang disebut oleh ulama-ulama, rezeki mau, rezeki madmung, rezeki maksum. Tak. Ada sekali lagi empat rezeki. Rezeki yang pertama rezeki madmun, rezeki yang kedua rezeki mau, rezeki yang ketiga rezeki maksum. Rezeki yang dibahagikan, rezeki yang dijamin, rezeki yang dijanjikan. Nampak? Ada satu lagi rezeki. Jadi rezeki kita yang opang kita makan, kut tangan kita ni rezeki maksum. Nampak? Mari kut tangan kita bagi 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 bagi. Harta dia boleh ambil ya. Nampak? Tapi rezeki madmu yang untuk kita dah, tak ada orang boleh ambil. Rezeki maksum boleh ya. Rezeki mari kut tangan kita, tapi bukan rezeki kita, rezeki anak kita. Itu dipanggil rezeki ar-rizqu maksum. Faham? Masuk ia kot kocek kita. Kita nampak boleh 200 hiyar tak? Turun rumah cek kiri boleh 200. Haa, tiung iti. Orang bertanya, haa, anjak iti. Rezeki, rezeki. Haa, faham baik tu, kalau kita boleh guna duit tu, rezeki kita. Rezeki memang rezeki, tapi belum tentu rezeki kita. Faham? Bola kocek bahan dia nak? Nah, sama buat tek untuk ikat. Makna rezeki itu maksumun, dibahagikan dia. Nampak lagi? Tapi kalau hak kita dah, tak ada orang boleh ambil. Bini kita ke, anak kita, PBB ke, dah boleh ketik selesai. Nah, kalau hak anak kita, tak masuk mulut kita. Nah, tu kita nak jawab. Ni berkait dengan masalah rumah tangga, rezeki. Ramai mana orang syok pada rezeki. Tak faham tentang tauhid. Dia mudah yang benda-benda lagu ni. Yang jadi payah kita ni, banyak sangat benda masuk dalam kepala otak. Dia jadi pening. Nah, mudah je. Allah jamin segala rezeki. Mati, tak ada rezeki. Habis cerita. Nah, seorang kapil lah dia sembah tu bekong. Di zaman sahabat, zaman Sayyidina Umar. Sembah tu bekong. Duduk di sebuah pedak darat yang tak ada orang duduk situ. Eh? Jadi anak-anak dia pun sembah berhala belaka. Kapil lah ini semua tak baikong. Jadi datang sahabat Nabi berdakwah. Kembang dakwah satu sampai ke tempat dia menyampaikan Islam, dia terima Islam. Bila dia terima Islam, duduklah makan minum berehat di situ sahabat 3 hari atau 4 hari. Masuk hari keempat, sahabat Nabi ni nak pergi ke negeri lain pula. Nak tinggal dia. Dah dia ajar bab semayang apa semua ajar belaka dah. Bila nak tinggal, sahabat pergi tinggal kema satu karung. Tinggal kema lah siang ke dia dah. Kalau tak ada susah, hidup susah. Nak, beri dia macam kema lah sekarung. Dia kata dah ni benda pula beri. Dah ni kurma ni buat bekal lah. Kita nak balik dah. Nak balik tanah besar dah, nak dakwah kat lain pula. Kata hak baru masuk Islam ni ambil balik lah. Ambil balik. Aku masuk Islam ni kan. Aku sembah Allah yang Maha Esa. Aku sembah tak bekam daripada kecil tak jenis apa. Mu nak suruh. Mu nak ubi aku makan ke ni. Aku sembah berhala daripada kecil tu. 15 ekor tu beranak mah bini aku. Kenyam nyanda anak-anak. Tu aku sembah berhala. Dah ni aku sembah Allah yang Esa. Yang sebenar. Takkan lapar aku. Ambil balik. Tengok lah, akidah 3 hari masuk Islam. Kita nak masuk lubang kubur pula tak yakin lagi. Maknanya kalau dia sembah berhala pun kenyang-nyanda, takkan ni dah sembah Allah lapar. Dan tu yang berlaku kelaparan kehendak Allah. Baik, kita balik pada ni.
Jangan bimbang. Nah, sebab tu ulama kata haram kita menyekat kelahiran dengan alasan rezeki. Haram. Boleh kita menyekat kelahiran sementara dengan tujuan untuk meringankan beban ibu yang menjaga anak. Ada ulama kata boleh. Pasal apa? Nak suruh diri jarang sikit anak, rapat-rapat sangat tak nak jaga. Nak letih mok-mok. Tak zaman learning. Nah, itu tak apa. Tapi kena sebab rezeki, takut tak boleh nak makan, takut tak cukup makan, haram, syirik. Tak boleh pakai apa ni? Rancang keluarga dengan sebab rezeki tak boleh. Pasal rezeki kita kena yakin. Nah. Yang wajibnya bukanlah kerja, yang wajib mas kahwin. Mas kahwin dah ayah tiup basikal boleh. Kalau dia terima. Tak. Suka tiup basikal dua trailer, banyak mana bawah. Faham. suka dah. Nah, kasute. Sute kerja di tok tua nanti tiup basikal. Nah. Jadi bila kita berkahwin, kita rezeki kita, bini kita rezeki dia. Faham? Suku-suku tak ada kena-mengena. Yang dia boleh ambil hak dalam kocek kita tu rezeki dia. Tapi lalu saja tumpang kok kocek kita. Faham baik? Ha, tak apa dah reti kita tak apa. Nak faham benda-benda gini baru kita terbeza daripada orang-orang yang tak tahu benda. Barulah kita tak sama fikiran macam orang Amerika, macam orang Rusia, hak tak tahu hukum. Nah. Yang beri manfaat kepada kita baru dipanggil rezeki. Ariskuma yang fa'u walau kana muharrama. Rezeki itu beri yang benda yang beri guna kepada kita, sama ada makan, minum, kenderaan, pakaian dan sebagainya. Nampak? Ha. Jangan kita ingat rezeki orang kita boleh ambil, rezeki kita orang boleh curi. Jangan. Hak kita tak ada orang boleh ketik. Kalau hak orang dalam mulut kita, tangan kita tak boleh ke orang. Kita pegang dah paung minum air kedai kopi. Nak ambil paung-paung bodoh mana? Paung bodoh orang panggil. Paung bodoh panggil. Ha, leni tak ada dah hak. Zaman kita cek-cek ada paung bodoh. Kalau makan jadi bodoh. Faham? Nah. Ha. Pegang tangan catut ayang aje. Catut ayang lah. Mana rezeki ayang? Kita yang pergi ambil atas meja makan kedai kopi. Nak. Pegang tangan duduk pun jatuh dayang. Rezeki ayang tulis dah daripada Azali. Rezeki ayang kita tukar bayar. Ayang tak ayang. Tak. Tadi orang mari kira dah test kali paksa lah. Pau motor siap. Pau tak. Pau ayang makan. Bayar tak ayang. Ayang kata gitu. Mu yang tukar ambil mu dah bayar. Makna duduk tangan boleh ke ayang? Ha, sini tauhid dia tak bayar. Dah anak-anak tauhid ni tak payah ngaji kitab sampai Mesir mana-mana. Faham? Mudah je. Kalau nak ngaji jauh-jauh tu fardu kifayah nak lebih. Nah. Fahamlah situ makna Allah ni lah yang esa. Dia beri rezeki ayang melalui tangan kita. Ini mudah. Bila rezeki tangan kita ayang tu boleh makan, makna rezeki dia tetap boleh ke dia, maka kalau rezeki orang jangan sekat. Itu bawa pada kita hayati benda ni baru juruh hidup. Nah, kedai orang nak suruh wakdak laku, tengok orang laku menega molek-molek ada sakit hati nak suruh wakdak laku sawak. Kalau rezeki ayam pegang tangan boleh ayam. Gaji dalam mulut belahok jatuh. Ah dah. Ah tangan ni dalam mulut jatuh. Dalam mulut dah hubung mek comel, belahok jatuh. Bini sebut rumah belahok jatuh. Bahan titik sekati. Dah. Dalam mulut, dalam perut, kalau Tuhan tak izin jadi rezeki kita tubik semula. Dipanggil mutah. Nah, mutah ni benda sapa perut tubik balik. Budak kecil dia panggil benda. Jelawak. Mutah ke? Tapi bahasa Melayu ni dia pelbagai. Nah, dia tanwin ibarah. Nah, budak dipanggil jelawak. Orang tua dipanggil mutah. Nak, padahal benda yang sama tubik isi perut belaka. Awak nak kata kau tua jeluak. Mana abang Ji? Abang Ji jeluak. Ada gemar mulut tengok. Faham? Tak kata gitu. Ha, tu maknanya tak boleh memberi manfaat kepada kita. Tubik balik. Bang ni kucing apa semua. Nak,
Maknanya bila hak dalam perut pun boleh tubik lagi, bukan rezeki kita, tak usah tamak ah. Carilah rezeki yang halal. Biar boleh besar bukit pun, tak haram tak apa. Nampak? Ha. Tapi jangan cara yang dibenarkan oleh syarak. Tak apa. Ni nak rebuh orang, nak tu orang, nak patah ting macam-macam pasang. Nah, tengok sama-sama neger laku sakit hati lu. Jual nasi dagang, nak kalau orang jual nasi dagang tak depan tu, ha, tengok catung ke. Nah, ya, yeah. You mari buah gitu. Saat ni tauhid tak ada. Orang Melayu mampu gitu ke? Cina hidup mereka. Nak mana orang Melayu gitu. Nah, kalau kita jual goreng pisang, mau laku lah. Laku 2 3 tahun dah. Memang orang mari beli kat kita seorang. Pasal kita seorang goreng pisang. Orang lain prepaid sebelah dah agak. Orang buka depan tu kedai basikal dah ada hai tu. Sebelah kita lek ni pula orang buka kedai perabot, ada benda. Berak lek ni orang pisang juga. Ha, baru susah hati tu. Buah dak molek laka tu. Nak. Orang pisang dak dak deki dengan kedai mutu. Tak ada hak orang pisang ke orang pisang. Jual ikan ke jual ikan. Dia kena sama sejenis. Tak sah. Kalau hak kita boleh kita, kalau hak orang tak boleh kita. Nampak? Lelah saja je. Neh. Jadi bila kita berkahwin, Nabi kata abghadu lil basar, memejamkan ia nikah bagi mata. Maksud pejam mata ni, mata kita ni bila tak ada bining, siapa pada hak umur yang tertentu, mata ni dia akan jadi dia. Tapi dia ada umur dia. Umur muda, umur budak-budak, Tuhan dah buat ke. Dia tak sapa masa ke. Nah, sapa masa umur tertentu, dia akan gitulah. Kalau orang jatang, mata tengok tina. Kalau orang tina, mata hitam orang jatang. Sapa waktu dia. Maka jalan dia, berobat dia, hospital tak ada, farmasi tak ada, tok umur dah lewat ke, nikah. Baru dah ngitar. Baru dah tengok orang. Nah, dah badan dua se dah. Ni tengok lagi orang puan. Dua. Dah badan dua, mata jadi liar lagi tiga. Tiga pun dah jadi apa kau. Dah tengok lagi orang puan kata rawa lagi. Tiga ekor dah bini di rumah. Pak. Pak liar lagi. Ha, pak liar lagi ambil garpu. Kasih selamat. Ha. Habis cerita lah. Apa benda. Dah. Biasa pak menyadar gitu lah. Nampak? Memang lah. Tengok orang nak nikah kan mata sabit macam bela polong mata. Nah, baru balik dengar. Nah, bukan kata mak lempik. Jangan main. Sebab apa? Umur ni. Jejah satu je boleh. Masa umur 14-15 je pelik je mata. Nak, nyakit ni makan pek dia apa? Jadi minta beratur siapa ke doktor dah sakit dia bos dah mata sakit mata dah, dah sakit mana senuk mana mata jadi dah boleh tengok awet jadi tak ada obat bos doktor kata saya pun liar kat mata ha. Dah obat mana obat dia nikah ha? Nikah ha? Nampak nikah bila nikah dia akan abghadu memejamkan bukan mejam teru. Dia akan jadi merendahkan pandangan. Dia boleh kontrol. Pasal apa? Pasal ada tempat nak lepaskan nafsu. Nak tujuan kahwin kan nak lepas nafsu juga. Cuma Allah Ta'ala halalkan dengan jalan akad nikah. Kalau tak ada hukum dengan jalan zina, itu saja. Nafsu sama. Benda tu le, bukan benda lain-lain. Nak? Nak zina 5 minit. Mereka nak tokat Ali 8 minit setengah. Faham? Dia gitu je. Dah. Jadi mata tak liar sangatlah win nikah orang muda-muda. Budak sebab tu kita kata kalau awek tu nampak liar sangat tak mau sekolah dah umur 18 19 dah duduk main bandar sangat. Dah, cari laki win nikah. Dah. Biarlah. Tak apalah, tak kerja tak apa pun. Pasal apa? Tak dengar kata dah. Kata jangan pakai seluar juga. Jangan jumpa ngejatan, jumpa ngejatan juga. Pegang dia win nikah. Nah. Jangan wi dengan pasangan dia, hok rata macam rata beruk. Cari orang-orang ni, orang-orang surga ni, ramai pelambok ni, hok lapor pelambok lagi surga. Dah. Ha. Dia gitu. Nak wi jadi baik anak kita. Tak tujuan baik.
Biar anak kita puan tak kena tambuh ayah, tambuh ayah, tambuh ha, seks orang, nanti nyangguk geli. Biarlah. Biarlah. Win nikah dia tiga malang dia duduk. Tak mutu hutan tu. Mah ayah dah alik dah. Nampak? Mula dia kata geli boleh. Boleh seks orang tiga malam nikah. Ayah panggil makan ulut nak hari. Faham? Mari lah rumah ayah eh. Tak mua. Nak duduk kat ni. Kat abang kot. Ha, tu kata. Dan ni dia biar anak dia hak tina ni dalam keadaan berpeleseran keluar mata dia penyelok gitu. Kau punah. Cari pasangan biar dia nikah. Faham tak? Batu mana-mana orang budak-budak lelaki muda-muda, dia ni orang dengar orang apa dah, cari budak-budak perempuan yang macam ni, pahala besar. Hang. Hang. Pahala besar. Daripada hak jenis hak rambut kuning, rambut merah, hak, cari hak gitu. Nampak? Ha, tapi biar kemah kek kita. Jangan kita longgar kedai-kedai. Ha, kita baru mari sari isu kan, cari hak gitu, luar pendek tu gitu. Tak? Ha. Sungguh. Bila kita nikah, mata kita lebih terjamin. Nah, pasal apa? Bila kita tengok orang puan, Nabi kata, maka ingat kepada isteri di rumah. Bila ingat isteri di rumah, sabar. Dah sekejap ni, bini ada dah di rumah. Bila tak ada bini di rumah, tengok. Nak kanan kiri, awet tak kanan. Kanan bawah. Cik kenal kiri, bawa bahan di lori minyong. Ha, mampu kerah tu. Mati tu, awet punya masa. Nak. Budak-budak puan lah, tengok jatang dia berasa macam ini, macam-macam. Lepas tu dia nak tunggu sama jatang. Biar tak kupu tak apa. Kau puan macam main letih ni, budak-budak muda dia ni. Ni gendong dia orang. Kau laki Allah, macam beleriman ke. Faham? Tak sabar sikit orang. Biarlah, pasal nafsu punya pasal. Nah, nafsu punya pasal. Tak ada kupu sikit wajah. Tapi nafsu bergelora, tak kira. Pak mana dam. Nah. Sebab tu kita bila pun mana-mana budak puan bila nikah, duduk rumah. Tak rauh mana, dah lepak. Nak? Dia main tu lah, main jaga puyuk belanga. Dia tak nikah, tak ada laki. Puyuk rumah mak dia agaknya. Nah, dia gitu. Korban lah sikit pasal anak kita tu tak boleh nak jaga. Buat gitu kan? Nah, ramai ni muka-muka ni nak nikah. Nak? Tengok molek duk gisu rapuk tuyu sok mak. Nak? Khabar, minta tolonglah nikah dengan anak saya ni nampak duk pakai seluar sangat. Nah. Gitu cara dia. Nah. Dan memeliharakan ia bagi faraknya kemaluan pun kita terpelihara dengan sebab perkahwinan. Sebab apa? Sebab ada tempat untuk kita puaskan nafsu. Di nafsu kita ni kalau ikut hukum syarak tak salah. Dia jangan hawa nafsu. Nafsu kita kena ikut, jangan ikut hawa nafsu. Nafsu ni diri kita. Di antara keinginan nafsu tu nak makan, nak minum. Hak tu wajib kena taat. Tak makan, tak minum, tak jadi. Tak boleh nak semayang bang pula. Jangan hawa nafsu. Bila makan, nak banyak. Bila makan, nak sedap sama. Bila rumah, nak besar, tak mau kecil. Itu baru hawa nafsu. Nak beli rumah, orang tak panggil hawa nafsu. Nafsu, keinginan. Tak salah tu. Nak nikah, nak rapuan, nak duduk dengan rapuan malam-malam. Nikah. Kalau tak mau nikah, kena duduk birah patah. Rohok, bahan diujang, tik, pacak. Benda sama je. Nak duduk dekat orang perempuan malam-malam. Siang, lengah dah kerja begitu gini. Gaul seming, nepek apa semua. Malam nak ada orang puan, teman duduk sebelah. Dua jalan. Yang pertama, jalan haram. Macam ramai ni. Yang kedua, jalan nikah. Baik, nikah. Bila nikah, bila-bila masa boleh duduk. Nak, duduk serumah dah senang. Kalau tak nikah, hak nak tipu mak ayah lagi, nak pinjam topi lagi, nak pergi ambil lagi, nak pergi ambil, ngendak pula, takut tengok dia orang. Jadi hak, duduk pula, duduk, mata dia nak tengok, nak buat kira cara hak. Takut orang mari ke belakang. Nak? Kalau ada orang, kena duduk jauh sikit, duduk gitu. Pasal jalan salah. Buang jalan salah, ambil jalan benda, nikah. Nikah, hak. Celak mata, sapa ke tidur pula. Duduk peluh lama, tak ada apa. Makan tak katik, dah dah kan? Dah nikah dah. Mandi sama, mu terjun lah gaya, aku terjun lah payang. Tak ada apa-apa. Nampak? Suka. Ni yang mau 60 hari nak nikah. Anak sekolah tadika, ayah barang tu.
Dan barang siapa tiada kuasa, maka lazim kat atasnya dengan puasa. Hak dak gerak nak nikah, puasa dah lah. Nak nikah dak gerak, ada piti kepeng. Tak, puasa lah dulu. Sabarlah, bukan puasa sepanjang umur. Tak ada piti sangat lagi. Bukan kata peri tu nikah bodoh gitu. Nak ada gerak juga. Tak, sekarang ni nikah dak dak mahal mana. Deh. Jadi sekurang-kurangnya mas kahwin sebetul cicing. Tu saja. Nampak? Nabi kata kalau hak jenis tak ada piti lah sangat, cicing mesti. Nampak? Nabi kata walau kana khataman min hadid, walaupun sebetul cicing mesti, beri. Faham? Ha, kita takkan cicing mesti, cicing mesti wasih, wasih 3-10 sen. Nah, dengar ni orang muda-muda. Cicing belah rotan hak mas tu sekurang-kurang mas kahwin berilah. Neh. Sekarang ni dalam 160, 100 setengah je. 100 setengah. Neh, itulah mas kahwin. Nah, ha tu. Piti-piti dia dah ajik tu. Nah. Ha. Tamuwi cicing hang beri duit. Sekarang berapa? 20 berapa lah ni? RM25 setengah. RM22 setengah. Ha, RM22 setengah. Selkong 30. Ha dah. Ha. Pasal apa tak mau nikah? RM22 setengah. Kursus RM50, RM72 setengah. Nak minyak motor pergi kursu 2 hari 2 malam. Nak habis lah RM75. Murah. Lepas tu buat makan, biarlah tak sembelih lembu pun dah kita ada piti. Nak panggil orang lelaki saja, jangan panggil orang puan sekaligus. Panggil orang lelaki saja, panggil nikah. Biskut. Nak, apa salahnya? Biskut jagung. Nak, cicah air kopi. 3 buku sekapung makan. Nak. Ha. Lepas tu gelengah orang puan pula mari, ha, buat kata benda ni, buat repuan surat mari temunat tu pula, ha, panggil repuan saja. Orang lelaki sesadar itu biskut jagung, repuan biskut mari. Faham? Habis RM85 je. 100 lah hubung. Nak? Ha, dah? Boleh. Dah jadi mahal sangat ni. Mahal sangat tu bukan nikah. Ha, tu kekoh. Faham tak? Dah berapa makcik ni nak tanya belanja lah pula. Dah kenang-kenang dah. Macam kakak-kakak dia lah. Tak mahal. Dah kakak dia berapa? Kakak dia 8,000 lah serba duduk. 8,000. Ketuk suruh. 8,000. 8,000 lah. 8,000 ni. Hadis Bukhari duduk dalam dada baru benda sabar. Pelik orang dia ni. Pak. Kurang-kurang 15 juzuk apa Quran. Nah. Min haju talibin apa matang. Benda sabar. Nah, boleh baca warah, boleh baca kombo, boleh baca kiraat Hamzah Kisai. Benda sabar 8,000. Macam-macam jenis kuih boleh buat belaka. Kuih tradisional, pukak buruk, pukak baru, batang buruk, batang baru boleh buat belaka. Kuih baru pula dengan kek dengan tu boleh buat belaka. Barulah pandai jahit baju kebaya boleh, teluk belanga boleh, teluk lipat boleh. Nah, baru benda sabar 10,000, 8,000. Ni cocok jarum tak anda? 8,000 belanja. Nah, ibu kaki cekang. Bismillah dak mana? Bismillahirrahmanirrahim. 8,000. Beratlah ni. Tadi pemda, kat mana nilai 8,000? Dua jenis masakan yang pandai. Perangat nasi jerang air panas. Nak. Nanak dak anda? Nah, berat nanak ni. Lepas tu jadi mahal. Jadi mahal. Belanja gitu gini. Kemoh saja 400. Dah mula ada piti. Dah sama kemoh. Duduk tengah panah tak apa. Nah, tak buat petang tak panah. Nak berlawan dengan orang. Pasal apa? Pasal jadi tanding dan nikah dia ni. Tengok ayah ha, dah ajing pakai pun baju Melayu. Baju panah hak mah. Kain belakang jepah atas kepala baru. Duduk tunggu khubar. Oh, wayang hari nikah 5 kocek baju Melayu. 1, 2, 3, 4 atas ni se. Dah sokong sikit harang dengan baju Melayu. Dah baru pakai gitu. Orang nak suruh sangang, lorok nak selang. Orang nak suruh sangang. Belakang sangang. Nampak kira nak selang aje. Pasal dah betul biar.
betul semula, jangan ikut peseng hok ramai ni, hok ramai ni jahil tuki. Bukan kata suruh buat murah kita, tidak, tak mestilah kita kena ikut peseng sekarang. Nah, buatlah jamuan sekadar yang kita mampu, panggillah seramai mana orang yang kita larat panggil. Nah, jangan tanding-tanding, jangan nak tunjuk-tunjuk, jangan nak gitu nak jual anak. Nah, pasal apa orang mari minta anak kita, kita tengok agamanya baik, kita beri walaupun harga 5 riyal, tak apa. Iza ja'akum rajulun man tardawna dinahu falyuzawwijuhu, maka zawwijuhu, bila datang kepada kamu seorang laki-laki memohon minta anak perempuan kamu yang kamu reda agamanya, maka kahwinikan dengan dia. Kita ada anak puan, tengok budak lelaki seorang hok juru, we nikah ke budak tu. Faham lagi? Itu pesanan-pesanan Rasulullah. Itu dah. Biarlah dia ikut dia lah. Dia nak nikah ikut selera dia lah, orang muda-muda ni. Dah bila anak kita hok jenis gitu dah, takkan nak cari hok lebal-lebal. Anak kita jenis luar ketak dah, hok pala dogo dah. Dia cari hok macam dia, hok lelaki luar pendek. Kalau luar panjang pun hok hik hok. Hei hok tu hok. Kocek ni neleh yang keting. Anak kocek. Belakang ni macam nak kelondes, luar lembu orang panggil. Walik-walik ada pakai. Mana mak aku ni? Jadi kemolek. Orang bang, orang tak bang tak ada kira, surah-surah tak kena. Hak tu jadi menantu kita. Haram hukumnya kita menjadikan menantu para laki-laki yang fasik. Jadi haram. Nah, hukumnya haram. Anak kita puang dak olek dah, tewin nikah dengan hok dak olek juga. Dak amanah langsung itu. Bukan suruh nikah dengan ustaz dak, sekurang-kurangnya orang yang jaga agama, biar dak warak, dak alim pun. Faham? Orang yang jaga agama, tutup aurat, dak buat benda-benda haram dosa besar, dak pergi surau dengar bibi kurang. Itu lah orang buat natu. Maka bahasa sungguhnya puasa itu melemahkan iakan syahwat, kerana puasa boleh menahan kita daripada perkara-perkara yang menjerumuskan kepada syahwat. Wallahu a'lam. Kita ada beberapa dalam urusan jual beli, belian tunai lebih murah berbanding belian ansuran hutang. Bagaimanakah akad jual beli secara ansuran dalam Islam, dan adakah jual beli ini riba? Apakah makna nama Sayyidatul Adawiyah? Saya berjiran dengan orang yang suka mengumpat. Apakah hukumnya jika saya tidak bertegur sapa tetapi dia orang sebelah sana? Jika dalam satu keluarga sebagai abang nasihat adik untuk tutup aurat tetapi dihalang oleh ibu, adakah boleh ikut cakap ibu pada masa itu? Yang kedua, apakah hukumnya kata seorang itu jika menentingkan hal dunia sehingga dia buat solat? Yang ketiga, seorang wanita mendapati bahawa terdapat sedikit darah pada bahagian dalam kemaluannya ketika ia bersuci sebelum berwuduk untuk menunaikan solat, tetapi masih belum ada kesan darah pada seluarnya. Adakah pada ketika itu dia sudah dikira didatangi haid atau belum? Selepas 1 hingga 2 hari selepas itu barulah darah tersebut nyata kelihatan pada seluarnya. Adakah solatnya sebelum tempoh haid yang nyata itu dikira sah? Baik. Soalan dia tentang jual beli tunai lebih murah berbanding belian ansuran hutang. Jadi bagaimanakah akad jual beli secara ansuran dalam Islam? Adakah jual beli itu riba? Ni masalah ni sangat lama dah ni. Eh, kalau kita nak beli barang, kalau kita nak beli tunai murah sikit, nak beli hutang mahal sikit. Nah. Jadi duk kecoh lama dah. Eh, tahun 80-an itu balah dah. Orang kata haram. Yang sebenarnya tak haram lagu ni. Neh. Yang ribanya ni, kita akad dua harga. Nampak? Dalam satu akad tu. Neh? Situ haram, tak boleh. Urusan muamalat jual beli seperti ini dibenarkan oleh syarak. Jual motosikal. Macam nak jual kain dah. Jual kain, biasa kapung-kapung. Nah, kain ni kalau ambil bayar tunai 50. Dan kalau hutang berapa, Mek? Kalau hutang 70. RM5 sebulan. Nah. Boleh jual beli lagu ni, dibolehkan oleh syarak. Nak? Dibolehkan. Di antara mufti yang memfatwakan, mufti dululah, bekas mufti besar negeri Johor tahun 59. Nah, dia ni cukup masyhur lah. Nah, cukup alim, dia ni orang Aceh, seorang ulama besar. Tengok dalam kitab fatwa mufti Johor
tahun 59 ne, mengatakan jual beli seperti ini adalah diharuskan pada syarak. Yang haramnya akad dua harga dalam sebut dua harga dalam satu akad. Saya juallah kain ini kepada awak dengan harga RM50 tunai dan jika hutang RM70. Ha, tu tak boleh jadi riba akad lagu tu. Tak boleh. Tanya dia dulu biasa sebelum daripada akad nak beli tunai ke nak beli hutang. Nak beli hutang, nak beli hutang maka kita akadlah dengan akad hutang. Saya juallah kain ini kepada awak dengan harga RM70 dengan bayaran RM5 sebulan. Itulah akad apa benda ni, jual beli secara ansuran. Ansuran ni bukan pinjaman. Ansuran bayar ansur-ansur. Sebenarnya nama baru dulu hutang dia panggil. Faham? Jual beli hutang lah. Dah bayar ansur-ansur. Pasal apa ansur-ansur? Pasal dok cash. Dok tunai. Faham? Jangan salah faham pula. Neh. Jadi jual beli ni pertama jual tunai, yang kedua jual hutang. Ansur-ansur ni nama baru je. Nah, dah hutang bayar sekaligus ke bayar sikit-sikit? Ada ke hutang bayar sekaligus? Mana? Kita ambil dulu barang, bayar petang karang. Dia panggil hutang. Petang karang kemarin atas RM50 tunai semua sekali. Tu panggil hutang sekaligus, bukan ansur-ansur. Ansur-ansur ni hutang yang bayar tidak sekaligus. Faham lagi? Iaitu ada tempoh-tempoh pula. Itu hutang ansur-ansur. Nak faham hutang dulu. Hutang ni kenapa jual beli hutang? Hutang ni iaitu kita ambil barang tetapi bayarannya tidak dibayar melainkan kita kena keluar daripada majlis. Itu panggil hutang. Contoh hutang gini. Kita beli barang dalam kedai, duit ada dalam kereta. Ambil barang dulu, lepas tu akad jual beli, lepas tu dia ambil pitih ada di dalam kereta buat masuk, dia panggil hutang. Faham ke? Dia tunai ni duit ada dalam kedai. Tu tunai. Nampak? Takut tak faham. Nak beza. Hutang tak mesti bayar bulan depan. Bayar selalu tapi duit ambil bawah. Pasal bayar dia ambil kain tu atas rumah belak. Kereta ada bawah hutang. Ingat baik. Tu hutang. Dia tunai ni beri barang mabek dapat bayaran. Dapat apa nak iwak duit. Selalu mua pergi piti akui barang. Serta-merta tunai. Lambat hutang. Kita ramai tak faham hutang. Nah, dah aku bayar selalu lah hutang ni. Ada dah piti mana nak alih aku nak ambil barang tu. Hutang atau hutang ni. Tunai tu siap saling mengunjuk. Faham lagi tunai. Jadi tak ada masalah boleh beli lagu tu. Ya. Yeah? Batu sekarang kalau nak beli kereta panggil pihak kita nak beli cash tak ada, nak beli cash tak ada piti. Kereta harga RM100,000 visit perdana. Umpamanya. Panggil tuan kereta ajak pergi ke bank tu. Suruh dia jual ke bank. Lepas tu kita beli dengan bank bayar ansuran. Baru halal. Mudah hai cara. Faham ke? Riba ni kita buat pinjaman dengan bank. Bayar ke kereta. Tu kena riba. Kalau kena pinjaman yang benda ni yang tidak muamalah Islam. Faham? Biar faham. Banyak tak faham tadi. Neh. Panggil pihak tuan kereta tu wagi ke bank. Jumpa dengan orang bank, akad ke dia. Saya jual lah kereta ini kepada awak dengan harga RM104,000. Visit perdana RM104,000. Dia pun jual kepada kita. Susah dia beli dah dengan tuan kereta, bank beli dah. Faham lagi? Walaupun beli hutang, dia boleh jual selalu ke kita. Sebab barang yang kita beli hutang, kita boleh jual barang. Tak nanti cash. Bank pun jual kepada kita. Saya jual barang ini kepada, kereta ini kepada awak dengan harga RM145,000. Halal. Riba kot mana? Faham baik? Nah. Kita dengar bank rebas lalu. Barang rebas lalu. Hilangkan gitu. Dia ada tengok. Nak, dia ada tafsir dia. Hurayang dia. Macam mana keadaan nak berlaku riba. Nah. Jadi kalau kita beli barang dengan harga tunai, murah, mahal, apa benda ni, hutang mahal sikit. Bukan riba. Boleh lagu tu. Nak beli hutang, nak beli tunai. Tunai boleh. RM1,200 untuk sikit ni. Dua kali bayar pula. Dua bayar raya lebih sikit lah. Pasal saya nak pakai kecil selalu ni.
Nah, dua kali bayar gini 1,400. Setuju tak? Setuju tak apa? Nampak? Ha, dihalalkan oleh Islam. Siapa kata? Ulama kata, bukan kita kata. Neh. Kalau nak tengok fatwa Mufti Terengganu tahun 1971. Fatwa Mufti Johor 1959. Benda lama dah ni. Neh. Tapi kitab fatwa Mufti Terengganu tu lah payah nak cari. Yang mudah kitab fatwa Mufti Johor. Said Alwi Al-Haddad rahimahullah taala, seorang ulama besar daripada Aceh tu, nak yang dipohon oleh tanah Melayu supaya menjadi mufti di tanah Melayu. Neh. Orang hebat noh. Ha, kitab dia ada jual di kedai-kedai kitab. Nak berjilid-jilid fatwa dia. Boleh tengok. Ha. Dia yang fatwa tu bila mana-mana ada dak berlakunya satu jamaah Islam nak mendirikan hukum Islam dalam sebuah negara, maka semua orang yang mengaku Islam wajib memberi sokongan. Ha, dia tak. Bukan Mufti Johor Lening. Ha. Ha. Jangan salah faham. Ha. Ha. Yang kedua, apakah makna Sayyidatul Adawiyah? Nama Sayyidatul Adawiyah. Ha. Dia Sayyidatul, bukan Sayyidatul. Sayyidatul. Laki-laki ni Sayyid, mana pemimpin lelaki. Perempuan Sayyidah. Nampak? Sin, ia ada tajdid. Dal termerbutah. Kalau aja jauh Rumi, S-A-Y-Y-I-D-A-T-U-L. Sayyidatul. Neh. Ha, maknanya pemimpin besar wanita. Neh. Ha. Maknanya nama seorang wali Allah. Neh, seorang wali Allah perempuan. Dia wali, dia ada perempuan. Nak. Ha, kita kan lelaki tak jadi wali. Nak jadi kuali je. Neh. Ha, Rabi'atul Adawiyah ni, dia itulah nama dia, Rabi'ah Adawiyah, tapi gelarannya Sayyidatul Adawiyah. Nampak? Sayyidah maknanya penghulu besar orang wanita, iaitu Rabi'atul Adawiyah kena kepada Sayyidah Adawiyah ini. Nampak? Ha, kalau laki-laki Sayyid Adawiyah tu. Ha, tu baru laki-laki. Dan ni Adawiyah. Nak, maknanya seorang pemimpin besar orang perempuan, orang wali. Neh? Ha.